di WIM. Waktu Indonesia Merdeka. Baiklah, kita akan melanjutkan lagi bermain dalam Kata Berantai. Ingat ya, klub sepak bola yang menjuarai Liga Spanyol tahun 2015-2016 namanya... Karena kalau nggak ikut, dia nggak bakal juara. Iya. Ngapain dia udah berjuara, Cak, kalau nggak ikutan lomba, Cak? Itu kompetisi, Pak. Iya. Bukan lomba. Nah, itu Anda tidak memahami pertanyaan Anda sendiri. Liga. Lomba, lomba itu adalah satu arah. Iya. Kompetisi itu adalah... Nah, rame-rame. Jadi Bapak apa? Menyamakan antara pertandingan bola dengan balap karung, Pak. Misalnya nih, orang berlomba-lomba melakukan amal baik. Iya. Apakah itu kompetisi? Itu, Bapak dong yang jawab. Kenapa jadi saya yang jawab? Anda yang mengatakan kompetisi itu yang... Gimana sih kok jadi kita yang salah? Kan Bapak yang mengatakan... Oke, kita akan lagi. Tenang. Itu hebatnya dia. Masih ada dua kata lagi, jadi mungkin yang ini bisa dijawab dengan padahal benar dia ya. Bikin masalah. Dia yang bikin masalah, dia yang tulis ikut lomba. Ikut lomba. Sementara tidak semua lomba adalah pertandingan. Kita salah, kita puyeng, dia senyum-senyum. Baik. Kita lanjutkan lagi. Belum ada pertanyaan, main bisik-bisik aja. Ini kan berstrategi, strategi. Ada kita mau ikut lomba. Ada tujuh kata, huruf kedua A. Silakan, Cak. Kucing raksasa. Untuk menjaga. Ini Pak, lanjut ini, Pak. Ini Pak, udah tangan di atas. Bedu kesempatan ya, Bedu ya, tangannya ya. Tuh, tangannya pakai tangan sendiri loh. Aku gak pakai tangan Baira loh. Kucing raksasa yang menerkam mangsanya. Harimau. Coba apa tuh? Coba. Namanya? Curang banget deh. Raksasa benar-benar tahankan. Langsung diganti. Baira, Baira kok tadi begini sih? Yang kayaknya bunyi belakangan. Pak, palanya jangan seger, Pak. Susah banget. Pak. Oh, kirain mau ngetes tadi. Saya bantuin. Saya kirain mau ngetes. Bapak pilih kasih ya. Saya pikir dia pencet kok gak bunyi suaranya. Ini saudara, jadi pasti jelas dong. Oh, iya. Enggak, tapi Ira Kusno benar-benar survive loh. Baru lihat loh. Ira Kusno kayak gitu. Kucing raksasa yang menerkam mangsanya, namanya? Kucing raksasa yang menerkam mangsanya. Dia terus dimakan gitu. Nangkep. Apa itu, nangkap? Kucing raksasa menerkam mangsanya, namanya? Nangkep, Pak. Eh, ini lama-lama kucing raksasanya balik lagi nih. Dia pakein ya, Pak. Nangkap ya, Pak. Kita pastikan dulu, nangkap atau tangkap atau nangkep? Tangkap ya. Ayo satu. Tangkap. Berarti pakai T, Pak. Pakai T. Tangkap ya, Pak. Tangkap, kita kunci. Apakah itu jawabannya? Bedu dan Ir. Nangkap. Oh. Diulang dulu sedikit. Kucing raksasa yang menerkam mangsanya, namanya? Nangkap apa nangkep? Nangkap, Pak. Nangkep. Kita lihat, apakah nangkap jawabannya? Kalau gue sih nggak bangga ya nyolong jawaban orang. Oh. Kita punya pemikiran yang sama, cuman ya. Gak, Pak, kalau saya sih lebih pada apa ya kata-kata ya, Pak. Bahkan dia tadi jawabnya nangkap loh. Nangkep. Saya belum. Nangkep. Kuping lu aja. Kuping lu aja kan nangkep. Saya katakan tadi instruktur kan dari bulan. Diterima di sana, nangkep dan nangkap itu sama. Tuh. Kalau tangkap itu beda lagi. Beda. Apa bedanya nangkep sama tangkap? Beda dong. Apa bedanya? Apa bedanya? Depannya T sama N. Pak, ya, ayo dong, Pak. Nangkep sama nangkep juga beda. Arti katanya, Pak, bukan hurufnya. Bedanya mana? Nangkep sama nangkep juga beda. Yang S1, yang satunya A. Nih, coba dengerin lagunya nih, Pak. Sebentar. E sama A.
Beda. Beda. Sama vokal itu. Vokal. Kita samain juga sama-sama konsonan. Coba lagunya nih. Nih dengerin nih. Sama-sama konsonan. Seekor nyamuk hak lalu ditangkap. Tangkap. Tuh. Datang seekor nyamuk hap lalu dinangkep. Nah. Maksudnya lebih anak mana kata-katanya tangkep apa nangkep? Nangkep. Anda kalau menang angkuhnya minta ampun. Oh. Pak, angka itu saya sebenarnya ya, Pak. Kuis ini saya tuh bukan bahagia untuk menjawab, tapi lebih bahagia melihat mukanya dia kalau sudah kalah. Karena dia kalau menang angkuhnya seperti ini, Pak. Sombongnya tuh minta ampun. Ini Pak. Ini jadi kayak misi pribadi. Empat kosong saya Pak, sekarang 2-1. Ini tim B punya kesempatan nih ya, masih ada satu lagi nih yang harus dijawab. Indonesia ada dua musim. Ya. Di Indonesia ada dua musim, sebutkan musim apa? Tahu? Hujan. Dan? Hujan. Musim panas. 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 Kemarau. Musim kemarau dan musim penghujan. Musim pertanyaannya berkaitan dengan musim itu. Pengendara sepeda motor terpaksa menepi karena di jalan turun. Turun. Buaya. Wow, buaya. Menepi. Baik. Terangkanlah. Terangkanlah. Anda menghubungkan ini dengan kata sebelumnya. Iya. Baik, pengendara sepeda motor terpaksa menepi karena di jalan turun buaya. Buaya. Apakah itu jawabannya? Ya. Pak, yang rasa sirik ada rasa sirik, Pak. Pak, sebentar saya minta pertanggungjawaban dari pertanyaan dan pernyataan Bapak, Pak. Tolong terangkan, Pak. Apa, Dek? Begini, Pak, ya. Pak, ntar. Kok saya 300 sih, Pak? Memang iya. Kok saya 300? Pas ini cuma 100. Nggak ada dong, Pak. Pak, ya, Pak. Pak, nggak bisa dibawa, Pak. Ntar tragedi pecah gelas lagi nih. Tolong, enggak. Ini, Pak, ini udah kelewatan ini. Ini udah kelewatan. Ya putar balik, Pep. Kelewatan. Pak, coba soalnya, Pak. Pak, soalnya coba, Pak. Udahlah, kita teriak-teriak dari tadi, gue bilang gue capek. Gue mohon penjelasannya. Ada contoh kejadiannya ada di mana? Orang naik motor tiba-tiba ada buaya. Itu mobil gimana sih? Bilang-bilang, wah, buaya turun dari mobil. Pak. Buaya emang apa? Tinggal di rumah pohon. Buaya turun, Pak. Kita nggak minggir, Pak. Lari, Pak. Coba. Nggak, maksudnya... Masa cuma minggir? Dan itu semua dari awal pertanyaan Bapak. Tidak ada yang mengarah ke buaya. Dari awal. Apa tadi? Ketika? Ciri khas di kondisi cuaca. Lagi naik motor, Bar. Lagi naik motor, buaya. Masa lari? Gimana larinya? Praktekin. Ini... Naik motor. Kan lagi naik motor. Ada buaya turun. Terus, ngapain lu? Buaya! Minggir doang, minggir! Deketin buaya tuh, minggir! Minggir! Oh, ayo! Minggir! Itu putar balik. Namanya orang minggir tuh berhenti, minggir. Itu berhenti, buaya nyamperin, terus dicemilin. Enggak, Minggir! Itu enggak minggir, itu putar arah. Lagi apa ya? Belok, bukan putar arah. Belok, kan minggir. Ini juga apa? Coba baca tadi pertanyaan. Ini putar siapa nih? Bodoh! Coba nih, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Jangan iya aja, Bapak. Pengendara sepeda motor terpaksa menepi karena di jalan turun. Karena di jalan turun. Tadinya buaya naik motor juga, itu gimana? Tadinya karena di jalan turun. Turun buaya. Emang dia naik angkot, udah nyampe. Apa? Yang ngurungin siapa? Yang ngurungin siapa? Pas. Buaya. Bapak, saya nggak perlu Bapak menjelaskan. Jelasin. Jelasin. Saya. Ini jelasin tadi yang dia ngomong. Saya. Iya, yeah, turun dari angkot. Buaya turun dari apa? Di jalanan buaya turun dari apa? Buaya lagi naik motor. Maling mangga dia. Bapak tahu mobil yang membawa binatang-binatang kan suka ada tuh. Buaya kan bisa dipakai buat telurnya, kulitnya, tasnya, buat bikin tas. Dibawa oleh mobil. Buaya dimasukin tas. Buat bikin tas. Iya. Kan di mobil tuh. Mobilnya kan jalannya rusak. Buah. Soalnya ada kotor. Buaya pada turun-turunan. Yang lama itu
Bukan apa, turun. Pak, kiri udah nyampe, Pak. Namanya turun, dia turun sendiri ikhlas. Bukan jatuh. Misalnya nih, ada orang, ada anak naik sepeda. Ya. Tak, dia naik sepeda dari atas. Aduh, wah kamu kok turun? Enggak dong. Ada orang di tangga jalan. Enggak, bisa aja. Tunggu, enggak. Oke, ada tangga. Dah, turun. Turun. Dibuat udah bawa orang, oh kamu jatuh dari tangga, gua jalan. Ayo. Pak, kalau ketika... dia gak bisa mempertahankan argumennya, balikin angkanya, Pak. Nilainya harus, iya Anda dong. Siapa sih? Jadi, iya, gimana? Benar-benar. Udah menyangkut penurunan nilai, saya harus turun cabang. Iya. Anda peserta bukan. Iya. Buaya bukan. Oke, kita akan tutup undangan peserta kita. Jadi semuanya sudah terbuka kata rantainya. Terbuka apalagi kalau disatuin kalimat nih. Silakan dibaca. Coba masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Coba dibaca. Ahmad Agustusan nekat ikut lomba nangkep buaya. Siapa, Pak? Coba buktinya mana buktinya? Mana ada? Bagus tuh sana kebo ada juga nangka belut. Apa ada? Tadi buaya yang turun belum dipindahin. Yang turun. Ini kita punya bukti ya, Caya. Dia mindahin buaya, kami mindahin sepeda. Buaya. Kita buka. Turun. Nih, baca. Tuh, naik, Pak. Naik loh. Berarti turun saya dong ada kata naik. Berarti naik. Naik ke bibir pantai. Enggak turun dia. Ya karena ke bibir pantai. Bibir pantai dia. Kalau di jalan turun. Bibir pantai. Pak, bibirnya segede apa pantai, Pak? Caya emang pernah ya kalau kemudian berdebat sangat kuat gitu, kemudian dibatalkan? Oh enggak sih, kita lebih puas aja. Enggak ada dibatalkan. Ya, ada lu sama buaya hidup. Oke, kalau gitu berarti tip A memenangkan dan berhasil mendapatkan hadiah untuk hari ini. Silakan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah kuota internet senilai 10 juta yang dipersembahkan oleh smartphone, handphone pintar, yang lulus S3 dan punya gelar profesor, silakan bawa pulang. 10 juta. Tidak usah bersombong-sombong ria. 10 juta. Mendapatkan satu kuota internetan 10 juta. Syarat dan ketentuannya boleh dibuka syarat di belakang. Syarat ketentuan berlaku, syarat ketentuan di belakang. Syarat dan ketentuan hanya dapat digunakan dalam 1 menit, setelah 1 menit masa berlaku habis. Kenapa? Aduh, acara apa cuma semenit nih? Semenit, Pak. Download perlu masukin password terus semenit. Habis tapi. Iya, luar biasa tuh. Iya, ya. Ini hari ini saya melihat Mbak Ira Kusno yang demikian anggun menyikut Bang Pepi jadi. Edit nggak ya produsernya bisa justru itu nanti yang paling kamu bisa boleh kok kita kasih pesan-pesan di Ucap tapi sebelumnya kita buka dulu untuk pemirsa di rumah. Ada hadiah juga untuk para pemirsa yang ada di rumah. Bagian yang sudah menjawab tadi jawabannya 6 kota huruf ke 5E menara terkenal yang ada di Perancis. Pasti jawabannya ada di Twitter kita @wb_. Oke, selamat 500.000 dan jangan lupa dipotong pajak. Cak, kembali lagi kita berbicara masalah hari kemerdekaan. Cak, boleh kasih konklusi Cak untuk menutup malam hari ini, Cak? Baik, berkaitan dengan merdeka. Yep. Merdeka kita raih dengan berjuang. Dan berjuang harus bersatu. Karena kalau bernya dua, jadi berjuang. Jadi ingat, berjuang butuh bersatu, merdeka butuh merdeka. Satu. Iya. Apa itu barusan? Apa itu, Pak? Cak, kalau misalnya ya. Nilai yang tadi saya balikin lagi, Pak. Misalnya kita lagi diserang sama penjajah itu ada yang membakar semangat. Bersatu, bernya satu. Merdeka, mernya satu. Bodo amat, bubar semua pejuang, Pak. Oh, gak bisa. Gak bisa, justru kita akan menang. Karena? Karena lawannya ketawa geli. Kalau orang udah ketawa geli, pegang senjata aja lemes. Oke, kita akan tepuk tangan dulu. Dan kita juga ingin mengucapkan, Cak, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-72. Iya. Semoga semakin jaya ya, Cak, ya. Betul, dan terima kasih kepada Mbak Ira Kusno yang sudah datang ke sini. Terima kasih untuk para peserta kita dan seluruh teman-teman.
teman-teman yang hadir di studio. Terima kasih kepada teman-teman yang dari UI. Terima kasih teman-teman yang hadir dari Trilogi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang datang dari STB Alia. Dan terus saksikan GIB setiap Sabtu dan Minggu. Karena kita akan selalu bertemu dengan tema-tema yang pastinya selalu lebih menarik. Bersama saya Nabila Putri. Dan Jaja Londong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Merdeka.